Selamat pagi teman-teman. Kita lagi mau ke pasar jalan-jalan sama anak-anak, sama Cinta Cahaya di hari Selasa yang cerah ini. Oke, sampai ketemu lagi di metro ya. Kita mau naik metro. Tuh, metronya datang. Kita naik. Oke. Ini nanti aja tenang. Oh, di depan sini nah yang ini. Nah, di depan Bunda di sini ya. Naik. Datang jam 9 pagi dan toko-toko masih tutup karena kita mau ke Hema. Tujuannya adalah mau makan on bite sarapan di Hema. Apakah masih ada? Dulu harganya 2 euro per person, sekarang nggak tahu. Tuh lihat ini toko-toko di Kopenhagen masih tak ada tutup. Nah ini Hema, kita mau makan di sini, sarapan di sini. Belum makan, kita harus isi dulu formulirnya di sini ya. Ya. Oke, baru boleh makan ke sini. Cina ini gimana? Ini ada ini enggak? Oh, have a nightmare ya? Ya, ya. Bunda minta sayang. Nah, ini makannya ini. Nih, ini, nih. Ya. Itu tuh. Ya, will they say? Hah? No, it's on bad nightmare. Oh ini nih Bunda krosan, krosan. Nih, ini ada ini nih sayang. Lihat. Eh. Tuh, ini nih. Nah, ini cappuccino normal kita bikin sendiri ya. Hah? Eh, nah, that is the client. Makasih meskipun cake-nya. Ini nggak usah gitu. Gimana? Mau sama ini? Olo, Gusti. Apa nanti? Oke, kalau udah beli lagi. Oke? Ya? Mau sekarang? Mau cake apa? Huh? Coklat? Coklat? Ya, maksud? Ya. Eh? Oke. Okay. Ya, yeah, as you will. Mar Evil. Ko yapne. Nah, as you will. oke okay, Dan. What will you drink Dan? Oh, oke. Okay. Cahaya makan sarapannya banyak ya. Biasanya ini semuanya berapa ya? 14 euro. Biasanya kalau sarapan cuman 2 euro ya, ini jadi apa, croissant terus sama minuman, terus ada dua macam, jadi harganya 50 sen. Tadi juga ada sih kayak telur 50 sen, tapi semua totalnya jadinya lebih murah gitu. Sekarang enggak, jadi normal aja. Jadi selamat makan ya. Sebelum kita masuk, kita harus ngisi formulir dulu karena masih corona.
lagi udah selesai ya makan di Hemanya. Jadi ini makan di Hema itu seperti nostalgia buat saya. Dulu saya sering sekali ke sini ya waktu masih belum kerja. Pagi-pagi biasanya hari Selasa pagi datang ke sini. Dan kalau liburan anak-anak juga suka ikut. Kita makan ya, makannya biasanya sarapan itu ada di Hema itu, harganya 2 euro itu. Jadi kita bisa pilih mau teh, mau kopi atau mau coklat milk gitu ya. Harganya cuma 2 euro plus croissant 1, terus ada brood, ada kastek keju ya, pokoknya 5 macam dan plus minuman itu hanya 2 euro. Kalau normal ya hanya untuk cappuccino aja ini 2,5. Jadi itu hanya ada di jam tertentu. Jadi kita bisa pesan makan itu pada saat kalau pagi ya, sarapan dari jam 9 sampai jam 10. Saya nyoba ke sini, ternyata tidak ada lagi sekarang di Hema kayak gitu. Jadi hanya normal biasa dan seperti kita lihat ini enggak penuh kayak biasanya. Dulu sampai ngantri ya, mungkin karena murah. Dan betul, saya senang sekali kalau pas lagi ada sarapan, jam-jam sarapan gitu. Ini ya suasana di Hema tuh kayak gini ya. Pagi-pagi nggak banyak orang. Terus ininya disekat-sekat. Jadi kita pakai ada kaca ya di antara tempat duduk untuk menghalangi. Jadi Corona Rehel namanya, peraturan pada zaman Corona seperti sekarang ini. Makan kita simpan di sini ya, ambil sendiri, jadi dibereskan sendiri. Ini kalau di sini kita makan begitu. Yuk. Pada bulan Juli dan Agustus, toko-toko di Belanda atau di Eropa itu pada sell ya. Juga belanja make up di sini. Ini namanya Douglas di sini ya. Ini toko parfum, make up dan lain sebagainya. Apa? Ini namanya Douglas. Tuh, Douglas. Nah, ini body shop ya. Di depan body shop ada Douglas. Ya, tadi dari Douglas, sekarang ke body shop, kita masuk ke body shop. Kita datang ke body shop. Ini body shop. Ada apa aja di body shop? Cuman 3 euro ya, tapi barangnya habis. Cuman ada yang warna ini, foundation. Tuh. Jadi yang murah habis. Kita ada di body shop ya. Kita masuk ke Decathlon. Ini buat tempat olahraga ya, alat-alat olahraga, baju olahraga. Ini Decathlon paling besar dan paling lengkap. Sini. Nah, ini tempatnya. Tuh. Kita mau nyari jas hujan buat sekolah Cinta Cahaya di Decathlon. Ini besar sekali. Ada alat camping juga, ada sepatu olahraga, semua ada. Ini jas hujan di sini, Rehan Yas. Ya. Nah, ini kita mau cari jas hujan buat ke sekolah. Tuh.
ada yang mahal, ada yang murah. Kita cari. Ya. Ini kasanya bayar sendiri ya. Masukin ke situ semua. Ya, alas. Alas sederin. Semua aja masukin semua. Alas. Alas masukin. Tuh. Jadi cuma dimasukin aja, nggak usah di scan. Jadi langsung ada di sini. Ya, oh my god. Tuh, jadi mana semua. Udah ya, berapa biji dan? Hufil, hufil ses. Dati se eh ya, dati se eh ya betul. Ya bayar. Langsung ke sini awas. Ya. Nah. Sekarang kita masuk ke Bayankop. Ini ya Bayankop. Ini biasanya kita nggak kesini, tapi karena kita mau kesini, kita masuk ke Bayankop. Teman-teman, saya berada di depan Bursa Efek Rotterdam ya, World Trade Center. Burs ya, namanya burs. Jadi kalau misalkan mau ketemuan yang belum pernah ke Rotterdam, bisa di sini. Di burs ini ya, ini namanya burs. Nah, di bawah ini kita baru dari CNA, lihat tuh. CNA, ada H&M, Zara, Douglas. Nah, di depannya yang di sana tadi barusan dari Bayankop. Nah, jika kita jalan terus ke sana ya, lurusan dari burs ini, kita bakal menemukan Pasar Blak. Ayo Cinta Cahaya. Ya. Nah. Jadi kita lurus jalan ke sini ya. Kita lihat Pasar Blak. Ada sayuran, buah-buahan, balak. Sementara Cinta Cahaya nunggu di Mark Hall di sini, dan saya ke pasar dulu. Aku datang anak gue langsung lihat ya. Lagi makan yoyo. Enak sayang? Nah ini ya yoyonya. Jadi kita mau pulang sekarang setelah selesai belanja ini. Ini belanjaan saya ya, pasar dari pasar. Mau diberesin dulu. Ya. Yuk kita pulang, itu ambil satu. Kita pulang menuju ke arah noh 2 menit sok. Bisa ya. Oke, ini safe. Oh, hati-hati ya. Ya. Ke sini sayang, ke sini. Nah. Kita ada di Burs. Di sini menuju ke sana. Metro Stasiun Burs. Nanti metronya datang dari arah sana. Teman-teman, kita habis turun dari metro dan kita langsung menuju tempat parkir. Kita naik mobil ke rumah. Nah, ini tempat parkir ya. Akhirnya jalan-jalan selesai. Nanti begitu kita sampai rumah, kita lihat belanja apa aja
kita hari ini jadi liburan anak-anak, belanja untuk kebutuhan nanti mereka masuk SMP. Nah, ini sudah nyampe. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini catatan anak-anak. Gini nah, gitu ya. Oke, kita pulang ke rumah ya. Sampai nanti di rumah. Kak, ini cerita cerita. You must ride and it's a vlog, a girl. Ik wil niet gaan ikut worden, oke? Oke, lo is out dan sayang ya. Sampai jumpa di rumah. Ini kemana ini jalannya? Oh, ke sana. Itu salah jalan. Sayang dimatiin aja. Oke.